عن المغيره بن شعبه عن المغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وصحبه وسلم قال إن الله تعالى إن الله تعالى حرم عليكم حقوق الأمهات ووعد البنات ومن أن وهات وكره لكم qila wa qal wa kasratas sual wa idha'atal mal rawahul bukhari wa muslim dari sahabat Mughira bin Syu'bah yang memiliki julukan Abu Abdullah Al-Thaqafi Al-Kufi. Beliau masuk Islam tahun kelima dari hijrah di saat terjadinya peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq terjadi pada tahun kelima dari hijrah. Beliau ini termasuk sahabat yang hijrah dari tempatnya ke Madinah. Memiliki kemuliaan sifat dan perangai. Meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sebanyak 136 hadis. matanya hilang atau buta di peperangan Yarmuk. Haji pada tahun 40 meninggal pada bulan Syaban tahun 50 usianya kurang lebih 70 tahun itu sahabat Mughirah bin Syu'bah. Beliau meriwayatkan hadis ini daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wa Yang mana beliau Nabi bersabda, "Inna Allah taala sesungguhnya Allah taala haramah, mengharamkan alaikum atas kalian uququl kal ummahat" Durhaka kepada ummahat ibu-ibu, wawak dalbanat, dan mengkubur putri-putri. Waman -putri. an Wahat tidak mengeluarkan kewajiban atau meminta yang bukan haknya, dan meminta yang bukan haknya. Membenci untuk kalian omong kosong, banyak pertanyaan, dan menyia-nyiakan harta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di sini menyebutkan beberapa sifat atau beberapa perbuatan yang diharamkan. Alias wajib ditinggalkan, atau yang dimakruhkan dianjurkan untuk dijauhi. Ada dua perbedaan di situ: ada haroma dan ada karoha. Haroma harus dijauhi, harus ditinggalkan, mau tidak mau. Tapi karoha karo boleh kita lakukan. Akan tetapi, memberikan kerugian dan dianjurkan kita untuk meninggalkannya. Menjauhnya apa yang diharamkan, Allah mengharamkan kepada kalian. Apa yang diharamkan oleh Allah? Yang pertama, ukukul ummahat durhaka berbuat buruk kepada al-ummahat ibu-ibu. Tapi yang dimaksud adalah ummahat di sini adalah kedua orang tua. Baik ayah ataupun ibu. Tapi kenapa kok yang disebutkan ibu bukan al-waliden, ukukul waliden, durhaka kepada kedua orang tua tapi kok ukukul umahat karena ibu lebih mudah didurhakai oleh anak khususnya laki-laki karena terlihat lebih lemah daripada dia orang itu kan berani kepada orang yang lebih lemah umumnya kan gitu ya kita misalnya Kepada yang lebih muda Atau kepada orang yang lece Berani kita Tapi coba kepada orang yang pemberani Apalagi yang dikenal Sadis misalnya Mungkin apa Takut kita Misal diomongi, omongi, kan ditolak iki, kok sedih, Apa apa? Apa? kan gede. Hah, nang nang tapi. Hah, aneh sih lah kan yo. Hah, bareng-bareng wani, ijen-ijenan. Nah, berani itu kalau sendirian. Kalau bareng-bareng itu banci. ini bareng-bareng. Marani ijenan. Aja oh, marani grudukan. Awak oh, sakopi misalnya, iku wong lece. Berani itu sendirian, itu jentel. Nah, dalam amar ma'ruf nahi mungkar sendirian Ngejak bareng-bareng eh ngobok warung serbu lecek itu sendiri-sendiri berani ndak nah. ini pernah terjadi beberapa tahun yang lalu no, ngejak satu swalayan sak trek tapi jena ndak wani ngletek kalau megang mik koyo-koyo paling wani lah ini bukan seperti itu gentle itu kalau sendirian bisa menghadapi sendirian datang sendirian itu gentle lah umumnya seperti itu lah orang tua ibu itu kan sifatnya perempuan itu kan lebih lemah umumnya ya kita nggak bahas ada yang anu nggak umumnya ibu itu lebih lemah karena itu anak lebih berani kepada ibu daripada Bapak sehingga dipakai di dalam hadis itu ibu padahal yang dimaksud adalah orang tua masa durhaka itu hanya kepada ibu kalau bapak nggak durhaka enggak kedua-duanya dur haram ini durhaka dilarang sama Allah lah durhaka itu apa durhaka itu munculnya keburukan dari seorang anak yang itu dilemparkan atau diberikan kepada kedua orang tuanya, baik ayahnya atau ibunya, dari perkataan atau perbuatan. Perkataan atau perbuatan ini mengganggu bapaknya atau mengganggu ibunya, dengan perkataan ataupun perbuatan Tentunya perkataan dan perbuatan Yang bukan maksiat Kalau maksiat Ya sudah jelas haram Yang bukan maksiat ini Dilarang Karena Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita untuk menjaga Perkataan dan juga sikap Kepada kedua orang tua Khususnya mereka kalau sudah Tua Wa gadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil bil walidaini ihsana. Dan Allah jelaskan, imma yablughanna ha, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul uffin wala tanharhuma. Kalau kalian mendapatkan kedua orang tua kalian, apalagi mereka masuk usia lanjut. Salah satunya atau kedua-duanya, jangan pernah kalian mengatakan kepadanya moh. Enggak. Apalagi membentaknya. Anak itu terkadang bentak orang tuanya kalau orang tuanya sudah tua. Capek nggak sabar anaknya sampai bapaknya diberoi atau ibu edi bentai dia lupa kalau dia waktu kecil ibunya ditendang dipukul ya juga nggak marah nggak membentak Lalu ini ibunya atau bapaknya di saat tua itu tidak memukul dia hanya mungkin agak apa rewel disuruh gini ini dilanggar di kolonggo si melaku wae misalnya hanya itu nggak memukul dia atau menendang dia wah dia sudah nggak sabar dibentak orang tuanya lo ingat kamu dulu kecil kamu nggak dibentak sama orang tua kamu bahkan malam beliau bangun untuk mengganti pempes, untuk gendong. Nah, ketika kamu sakit, nangis terus gak bisa tidur. Kadang memukulnya, tapi orang tua gak memukul. Sabar, tetap gendong, tetap ngerawat, tetap nyucikan bajunya, tetap masak, tetap buatkan susunya dan yang lain sebagainya. Eh anak gak tahan, ini makanya diharamkan sama Allah, dilarang hati-hati jangan sampai mengucapkan enggak atau tidak apalagi membentaknya. Apa yang harus diucapkan anak? Rabbirhamhuma kama so, katakan berdoalah kepada Allah ya Allah rahmati kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidikku merawatku semasa aku kecil itu lembut kepada orang tua. Haram durhaka kepada keduanya. Lah mungkin hadis tentang durhaka atau cerita tentang durhaka ini, sering kita ceritakan. Sering kita sampaikan, walhasil, apapun yang kita lakukan dari kebaikan, sebanyak apapun, sebesar apapun, tidak akan bermanfaat kalau durhaka kepada orang tua. Mungkin gaji kita besar, mungkin pangkat kita tinggi, tapi kalau durhaka kepada orang tua, semuanya tidak bermanfaat. Semuanya tidak berguna. Itu hal duniawi yang akhirat aja gak bermanfaat untuknya. Yang akhirat, setiap so, malam dia nangis-nangis, bahkan yang keluar bukan air mata lagi. Darah, solat, kakinya sampai lecet, semuanya Dahinya sampai luka, semuanya misalnya karena begitu banyaknya rokaat yang dia lakukan, yang dia kerjakan setiap hari. Puasa misalnya kan hebat berarti malam bangun siang puasa malam bangun siang puasa. Tapi kalau dia durhaka kepada orang, -orang tuanya nggak ada manfaatnya apapun yang dia lakukan dari kebaikan. Nah, karena itu disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain: Salasun layan fa amal. Ada tiga perbuatan yang tidak bermanfaat amal perbuatan seseorang bersama tiga perbuatan ini. Dia melakukan tiga, apa dia melakukan perbuatan yang begitu besar, yang begitu banyak, tapi dia juga tidak lepas dari tiga. Ini perbuatan baiknya yang wajib ataupun yang sunnah, yang besar, yang banyak itu semuanya tidak bernilai, tidak memberikan kemanfaatan sedikit pun untuknya. Yang pertama al-isyraq billah, menyekutukan Allah. Yang kedua al-firar zaf lari dari peperangan. Dan yang ketiga al-ak durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua. Apapun kebaikan yang ia lakukan di waktu malamnya, di waktu siangnya, dari sholat, dari al-qur'an, dari sedekah, dari sholawat, dari istighfar, itu semuanya tidak akan bermanfaat kalau dia durhaka kepada orang tua. Bahkan di hadis-hadis pertama dari kitab Nurul Iman sudah kita sampaikan di antara tujuh yang dapat membinasakan seseorang. Di antara tujuh yang dapat membinasakan seseorang adalah ukukul dan durhaka kepada kedua orang tua. Dan kita pun telah diingatkan dengan ceritanya sahabat Nabi. Sahabat? Alkoma Dikenal santun Dikenal baik Ibadahnya, ketaatannya Muamalahnya Pernah menyakiti Tidak sengaja Hati orang tuanya Mencegah dan menghalanginya Mengucapkan La ilaha illallah di akhir usianya Sekali loh itu Sekali Apalagi berulang kali dan bukan dengan tidak sengaja tapi dengan sengaja. Naudzubillah min Sama dengan ceritanya Juraj. Orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah, taat. Pernah pada suatu ketika salat. Salat sunnah Dia punya tempat ibadah khusus gitu untuk salat, untuk ibadah. Jadi bangun tempat untuk ibadah. Dia masuk situ sholat dia ibadah ini ibadah itu dia antara sholat. Ketika sholat sunnah dipanggil sama ibunya dalam keadaan sholat ibunya manggil juraj juraj dia lanjut sholatnya sekali kemudian hari yang sama atau hari berikutnya ibunya manggil lagi sama lagi jurat ini dalam keadaan sholat ibunya manggil juraj juraj kesel ibunya dipanggil tidak semaur tidak menjawab kesel kan ya orang tua manggil anaknya berak berok tidak semaur kesel akhirnya ibunya nyumpai kalau bahasa kita itu nyumpai Untuk, apa mendapatkan fitnah terkena fitnah Nah, akhirnya Subhanallah tidak lama kemudian ada orang perempuan ya akhlaknya buruk akhlak perempuan ini buruk dia berhubungan dengan pengembala kambing hamil diakukan ini anaknya juraj dia melakukan ini kepada dia adalah juraj Wah marah penduduk kampung nah, Kenapa? Orang menganggap jurat orang yang masya Allah Ibadah, ketaatan dan lain sebagainya Wah tidak terima Langsung dihancurkan tempat ibadahnya Ini hanya kedok Ternyata sama bajikan juga Ini Wah, hancur semuanya nih tempat ibadahnya hancur. Kenapa? Terkena Fitnah sebab kejengkelan orang tua memanggil, tapi tidak didengarkan, tidak dipenuhi panggilannya. Karena itu, kalau dipanggil orang tua, ya, itu harus dipenuhi panggilannya. Nah. Dalam keadaan sholat wajib, itu percepat. Kalau sholat sunnah, batalkan sholatnya. Nah. Ini kalau sholat wajib, percepat. Kalau sholat sunnah sekiranya orang tua itu apa membutuhkan kita secepatnya maka batalkan tapi kalau tidak membutuhkan kita secepatnya kita kasih isyarat. kita kasih kode kalau kita sholat agar orang tua tahu oh saya sembayang jangan nggak dihiraukan sama sekali apalagi dilama-lamakan awas Nah, hancur nanti kita Percuma Ibadah yang begitu banyak Ibadah yang begitu besar Dengan durhaka Akhirnya Sia-sia nah, Ini banyak ya Banyak cerita nah, Karena itu orang yang berbakti kepada orang tuanya oh, Mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa Kebalikan dari orang yang durhaka Kalau orang yang durhaka mendapatkan kehancuran yang luar biasa Yang berbakti mendapatkan keuntungan yang sangat besar seperti Uwais Al-Qarani Mendapatkan kemuliaan dari Allah Karena baktinya kepada ibunya Bahkan tidak, sam, apa, tidak sempat melihat Rasulullah Karena apa? Khawatir ibunya ya, Khawatir ibunya Nah karena itu kita yang punya orang tua Berbuat baiklah kepada mereka Perhatikan mereka, ya, perhatikan mereka, patuhi mereka selama mereka benar, tidak melanggar syariat atau agama. Patuhi, tapi kalau melanggar, maka kita jangan patuhi, tapi juga jangan kurang ajar. Bukan berarti tidak mematuhi, kurang ajar enggak, tidak mematuhi, tapi lakukan penolakan itu dengan baik dengan santun nah, seakan-akan menerima padahal kita tidak menerima karena apa dia melarang dari kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan rasulnya misalnya nah, itu yang pertama yang diharamkan oleh Allah yang kedua wa'dal Banat memendam al banat perempuan-perempuan anak perempuan nah, ini sama yang dimaksud sebetulnya bukan anak perempuan tapi juga anak laki tapi kenapa kok perempuan? Karena yang terjadi saat itu memang perempuan yang dimakamkan hidup-hidup atau dikubur hidup-hidup. diharamkan nah, Kan di jahiliah dulu kalau punya anak perempuan, dikubur hidup, hidup. Bahkan dikatakan ada dua, ada dua versi. Jadi ada yang digalikan kuburan saat istrinya hamil. Jadi saat istrinya hamil itu digalikan kuburan atau digali seperti sumur ya kuburan lah. Ya. Kalau memang lahir perempuan, jadi kalau mau melahirkan ya di pinggir ergonus. ya. bukan jauh dari situ di tempat situ deket dengan situ. Jadi kalau perempuan langsung dilempar di kuburan yang sudah dibuat. Ya. Kalau laki nggak diamankan, dijaga dirawat ada yang dibiarkan sampai umur 6 tahun. Ada yang dibiarkan sampai umur 6 tahun. Jadi bukan saat lahir langsung di kubur hidup-hidup, tapi ada yang dibiarkan sampai 6 tahun. Setelah 6 tahun itu suaminya memerintahkan kepada istrinya untuk menghias putrinya ini. Dikasih pakaian yang baru. Ya didandani lah didandani. Kemudian sama ayahnya dijak Ke padang pasir nah. Atau tempat yang lapang Ada sumur nah. Suruh ngeliat sumur nah. Suruh ngeliat sumur Ayahnya didorong dari belakang nah. Jadi seperti itu dulu nah, Diperlakukan seperti itu Anak perempuan Tapi apakah haramnya hanya anak perempuan Enggak walaupun laki tapi yang dipakai perempuan karena itu yang terjadi saat saat itu di antara lahir langsung atau dibiarkan sampai usia enam tahun baru bayangkan makanya diharamkan ya, diharamkan membunuh ya, dengan meng, apa mengkubur hidup-hidup atau semisalnya ya. kenapa mereka melakukan itu mereka melakukan itu karena dua hal Bukan karena dua, tapi karena salah satu dari dua hal tergantung orangnya. Ada yang takut miskin, ada yang takut miskin, nah, karena dianggap perempuan ini pengeluarannya lebih besar. Nah, kalau Islam kan awalnya memang lebih ringan perempuan itu. saya sih cilak lagi kok. Kalau lagi dua, nah, kalau Islam, tapi mereka perempuan ini dilihat lebih banyak pengeluarannya. Memang kalau dilihat pakaian aja perempuan lebih banyak ya. Lebih banyak belum mas masani kalung gelang anting anting dan yang lain sebagainya. Walhasil dia anggap lebih besar sehingga takut miskin. Ada lagi kedua ada sebagian dari mereka bukan takut miskin membunuh anak perempuannya tapi karena takut aib. Karena takut tercoreng nama keluarga, nama baik keluarga takut tercoreng, sehingga dibunuh hidup-hidup anak perempuan. Nah, tapi Islam datang tidak memuliakan, karena itu bongol, bodoh orang Islam zaman sekarang yang menganggap bahwa Islam itu merendahkan perempuan. Justru Islam ini meninggikan perempuan, menempatkan pada posisinya pada tempatnya. Hanya pemikiran orang-orang atau musuh-musuh Islam yang ingin mensejajarkan perempuan dengan laki-laki itu menempatkan, bukan pada posisinya. Lah, kalau ditempatkan bukan pada posisinya, itu nggak benar. Tapi Islam menempatkan pada posisinya. Dan menjaga kehormatan mereka. Dijaga kehormatannya sama Islam. Tapi racun-racun datang merusak. Oh, itu bukan menjaga, itu mempersempit. Huh? Kehidupan perempuan ini, itu, dan yang lain, sebagainya. Oh, itu enak, wong lanak Ini macam-macam. Sekarang kalau ditanya, nih, kalau ditanya, nih. Kita ini yang laki-laki kepingin jadi rojo apa enggak? Hah? Pengen, pengen. enak, apa jadi rojo enak? Lu enak loh, apa-apa yang -apa jauh di cekik no. Dilayani Iya kan? Enak Lu perempuan itu dalam Islam dijadikan ratu Keluar, gak boleh sendirian Didampingi Ratu Dijadikan ratu Nggak usah kerja di luar, panas nanti dilecehkan dan yang lain sebenarnya di rumah aja biar suaminya yang kerja suaminya dibiarkan kepanasan suaminya dibiarkan kehujanan suaminya biar angkat-angkat ini untuk apa istrinya yang di rumah lu ratu dijadikan ratu enggak kelam kepingin kerja dewi kan gak bener, lah kan kan tidak bener ah bener enak di rumah jadi ratu butuh apa ngomong ke suaminya tapi cocok nuntut keliru tambahan minta sesuatu kepada suaminya suaminya bisa ngasih alhamdulillah syukuri nggak bisa ngasih sekarang ya tunggu bukan sulapan permintaan lah suruh dipenuhi itu nanti di surga setiap permintaan dipenuhi kalau di dunia ya sama aja sing lanang jauh lang allah aja kadang dipenuhi kadang enggak Masa yang perempuan minta kepada suaminya harus langsung dipenuhi. Lu kita minta sama Allah yang memiliki segalanya lu, belum tentu dikasih. Ayo eh, sekarang kita minta ayo, eh, doa, ya Allah, berikan saya rumah mewah megah. Dikai. Belum tentu. Istrinya minta, saya minta rumah yang megah, me mewah. Jauh dituruti. Lendak pekatan. Waduh. Kalah. Begal ini, ya. ini di atasnya begal ini jauh spontan harus langsung makanya kalau istrinya pejabat jabat mana yang akhirnya nuruti bojo ini korupsi hmm. maling lah nyolong nyolong kayak nah, korupsi kok enak sih bahasa halus nyolong. Hmm. nyolong 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 kono nyolong ini maling sana maling sini Wah untuk memenuhi kebutuhan, wah lakukanlah tugas macam-macam kan tugas tugas ini kita menjalankan tugas padahal bukan tugas karena dituntut istrinya lagi nunggu untuk dibelikan ini gayain jalankan tugas tilang sana tilang sini gayain jalankan tugas padahal dituntut istrinya untuk membelikan ini atau membelikan itu, nah ini tidak, ya, war hasil mereka takut keburukan terjadi mencoreng nama keluarga, akhirnya anak perempuannya itu dibunuh, hmm. nah itu diharamkan, ya, diharamkan. Kemudian apa? Pertama yang melakukan itu, pertama yang melakukan itu adalah as, uh, pertama yang melakukan hal tersebut. A kes gas bin Asim at-Tamimi. Ya. Yeah. At-Tamimi kes ya yeah, gas bin Asim at-Tamimi. Pertama yang membunuh putrinya atau mengubur putrinya adalah Gas bin Asim at-Tamimi. Kemudian yang dilarang pula waman an wahad. Ada kewajiban yang harus kita salurkan seperti zakat tapi tidak kita tunaikan haram. Oh, menunaikan tapi tidak sesuai, itu juga haram. Jadi menunaikan tidak sesuai ukuran yang ditentukan atau tidak sama sekali itu haram. Begitu juga kalau kita mengambil yang bukan hak kita. Bukan orang yang berhak menerima zakat. Ada orang memberikan zakat, diterima sama dia, haram atau ia pelit dari apa yang dia miliki nyuruh orang lain yang mengeluarkan sodako kon nah, orang lain suruh sedekah tapi dia enggak nah, ini mana mana wahat jadi tidak mengeluarkan yang menjadi kewajiban atasnya atau mengambil yang tidak halal diambil daripada hartanya orang. Ini dia haramkan. Lalu wakarohalakum dan dimakruhkan untuk kalian. Artinya dianjurkan untuk kita tinggalkan. Apa gil wagal? Ake omong. Banyak bicara. Apa bahasanya ini? Banyak bicara ini. Hah? Ya. Hah? Apa bacanya? Ngecemes ta? Hah? Ngecepret atau yang lain sebagainya. Gilgol, ini banyak ngomong. Ya. Ngomong ini, ngomong itu, ngomong A, ngomong B, banyak ngomong. Itu gol, Ya. Kalau banyak ngomong yang diomongkan tadi itu berfaedah, ilmu, gak apa-apa zikir, nggak apa-apa, sholawat, nggak apa-apa. Ini enggak. Omong kosong. Yang tidak berfaedah, tidak memberikan kemanfaat dunia dan akhiratnya. Ya, dunia dan akhiratnya. Ini dianjurkan untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena banyak omong di dalam sesuatu yang tidak berfaedah itu akan menimbulkan banyak keburukan. Banyak keburukan. Di antaranya akhirnya apa? Rasan-rasan. Gara-gara ake omong entek bahani akhirnya rasan rasan. Itu yang pertama. Lah, rasan-rasan itu kan keburukan yang sangat buruk sehingga disurupakan oleh Allah memakan bangkai saudaranya sendiri. Ayuhibbu nah, ahadukum akhi fakarih ya. Kalau nggak rasan-rasan akhirnya Pak buka keburukan orang lain. Yang tidak diketahui yang lainnya. Lah membongkar keburukan orang lain yang tidak diketahui oleh yang lain itu haram. Jangan kita buka app-nya orang. Ingat ya, kalau kita buka app-nya orang itu sama dengan ingin membongkar app-nya sendiri. Jangan kamu kira kamu membongkar app-nya orang, kemudian orang itu terkenal buruk gara-gara kamu, kamu aman enggak? Sepintar apapun kamu menyimpan Yang membongkar F eh, kamu Bukan orang tapi Allah Kalau Allah yang membongkar nggak akan mungkin kamu bisa Mencegahnya Kalau orang mungkin bisa kamu tutup mulut Suntik mati wis beres nah, Gak akan ngomong ya, Kan gitu ya musimnya suntik kan sekarang ini Hah? Musimnya suntik Hah? Oh, nggak akan ngomong suntik wes kalau dibunuh sekarang tembak dibacok wah akeh konangan nih ketemu yang alus sekarang itu main suntik Ndak konangan dan namanya sakit pasien disuntik mati misalnya lo nggak kan lihat ibadah ini lo ini datang tadi sakit flu panas demam dan lain sebagainya ini karena demamnya tinggi saya suntik mati ya kan macam-macam ya ya macam-macam. Ya. Wah well, hasil sekarang ini enteng, ndak soro-soro sekarang ini main suntik selesai ya, pembunuhan yang tidak di di eh, periksa aman. Ya. Banyak ya. lah apa namanya apa mang ini? Hah? Hah? Lah kita tutup sembunyi se apa pun. Tapi Allah yang membongkar. Kalau Allah yang membongkar, kita nggak akan mungkin bisa mencegahnya sudah. Kita nggak akan mungkin bisa menghalanginya. Dan itu sudah disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bukan hanya di dunia dibongkar sama Allah, tapi di akhirat. Kalau sudah di akhirat, uh, oh, yang lebih mengetahui lebih banyak. Kalau kita membongkar app teman kita, appnya tetangga kita, itu paling yang tahu sekitarnya yang kenal sama dia yang nggak kenal ya usah ro. kan gitu ya tapi kalau kita kita dibongkar lo bukan hanya orang sekitar kita tapi bisa orang dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman tahu semuanya Let misalnya izin luwe parah di sini karena apa diketahui semua orang nah, karena itu bahaya jangan kita membongkar app-nya orang dan itu bukan kebiasaan orang-orang yang baik atau orang-orang yang yang buruk. Nah, karena itu seperti pembahasan kita semalam. Apapun yang datang kepada kita dari cerita sudah stop di kita. Jangan kemudian cerita datang belum tahu kebenaran cerita itu kita ceritakan ke yang lain, lah ini bahaya. Ya. Plus 62 ini kebiasaan yang uno. Ya. belum tahu kebenaran cerita yang dia dapat, wah sudah diceritakan ke yang yang lain, akhirnya yang lain juga gitu tersebarlah cerita kebohongan yang belum pasti. Ya. Nah, karena itu jangan biasa apapun yang datang kepada kita dari cerita kabar dan lain sebagainya berhenti di kita kalau memang itu benar tutup keburukan yang kamu dengar kalau itu bohong kamu tidak termasuk yang menyebarkan kebohongan sudah aman nah, berhenti di di kita itu yang pertama itu penyebab dari apa kill wakol orang yang banyak omong akhirnya itu tadi dia akan melakukan rasan-rasan, eh, akan membongkar appnya orang dan yang lain sebagainya. Kemudian yang dianjurkan untuk kita jauhi kasratus soal banyak bertanya. Bertanya tentang apa? Bertanya tentang keadaan orang. Kadang ada orang itu nggak seneng ditanya keadaannya. Karena apa? Karena dia terkadang untuk menjawabnya itu dengan kebohongan. Makanya dia nggak seneng ditanya. Contoh nih, istrimu berapa? Nah, ini pertanyaan yang nggak perlu ditanyakan. Kenapa? Orang itu bisa menjawab tapi akhirnya dengan kebohongan. Istrinya empat, ngomongnya siji misalnya. Dia kan bohong di akhirnya. Lah karena itu kita nggak perlu Menanyakan tentang keadaan orang. Dari mana kamu? Dari mana kamu? Nah, ini kadang orang ada yang nggak seneng ditanya dari mana kamu ini. Nah misalnya dia dari rumah yang kedua. Nah, <tuh>. Lebaran gitu. Nah, ini tak dikasih contoh dari rumah yang kedua. Dari rumah istri. loh ini kan kok nomai. Dia ngomong tuh kok, tapi kok tuh kok konon. Nah ini kenapa? Repot dia ngomong dari istri, ndak ngomong ke satu dan ke dua, dari istri kan jujur. Tapi akhirnya orang, oh, Dwi Bojum meneng. Wah akhirnya, oh, eh Fulan api meneng. Fulan nabi meneng. Rame. Ya, nah, dan yang lain, sebenarnya lah, karena itu gak apa Jangan kita banyak tanya tentang keadaan orang. Ya, tentang keadaan orang atau tanya yang tidak perlu yang tidak penting ya, pertanyaan yang tidak perlu yang tidak penting seperti apa pertanyaan yang nggak perlu misalnya pertanyaan untuk menguji benar-benar paham nggak orang ini ya. atau ingin menunjukkan kelebihan yang dia miliki ya bertanya tapi ingin menunjukkan kelebihan yang dia miliki, nah ini juga dilarang, dan itu telah dicontohkan uh, Bani Israel uh, banyak bertanya disuruh nyembelih sapi, tanya sapi yang bagaimana uh, perawan atau rondo hmm. uh, yang pernah, uh, masih belum pernah punya anak atau sudah pernah punya anak hmm. setelah itu tanya lagi warnanya apa Kan banyak tanya Padahal diperintahkan sapi wis, mari Sembarang sapi belen mari Beres Tapi tanya sapi yang rondo apa perawan Gadis atau janda ya, Mari ngono warnanya apa Dan yang lain Sebagainya banyak tanya Makanya katanya Allah dalam ayat yang lain ya, Latas alu tubdalakum Tasukum Jangan kalian bertanya sesuatu yang mana bila kalian Men, men apa dijawab akhirnya membuat kalian buruk tidak dapat melakukan atau berat mengerjakannya akhirnya kalian susah sendiri ya, karena itu dilarang oleh Allah bertanya sesuatu tidak penting bahkan Nabi pun ya, melakukan itu ya, menyatakan itu kehancuran orang-orang terdahulu, terdahulu diantaranya apa masa masailim karena banyak tanya ya, tanya yang tidak perlu yang tidak penting kalau perlu, kalau penting, oh diperintahkan oleh Allah tanya. Fasalu ahlat zikri in kuntum la taklamun diperintahkan oleh Allah tanya. Kalau memang penting, kalau memang perlu. Tapi kalau yang nggak perlu, nggak perlu. Ya. Kemudian yang terakhir wa atul mal, ya, buang buang harta. Ya, maksudnya buang-buang di sini menggunakannya bukan pada tempatnya atau menggunakannya bukan apa tidak sesuai dengan yang diperbolehkan dalam syariat. Misalnya untuk makan berlebihan. Untuk makan bisa makan ini untuk ini tapi dia berlebihan. Belinya lebih banyak. Atau untuk pakaian cukup 1, 2, 3 dia belinya 10 misalnya. Nah ini berlebihan. Itu yang maksud itu atul mal, ya buang-buang bukan pada tempatnya atau yang tidak dianjurkan, tidak diperintahkan oleh syariat. Nah, itu yang dimakruhkan atau dianjurkan untuk kita jauhi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari yang diharamkan dan juga yang dimakruhkan ya, di dalam hadis yang telah kita baca. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan akhlak Ha, perkataan perbuatan dalam kehidupan kita amin allahumma amin sallallahu alaihi wasallam muhammadin nabiyul ummi salam